dan game balapan lainnya. Kali ini Aggressive Cars akan mereview game CarX Drive Racing versi terbarunya, CarX Drive Racing 2 ya untuk versi terbarunya. Untuk link downloadnya seperti biasa ada di dalam komentar yang Aggressive Cars sematkan. Oke, langsung saja kita gas. Pertama ke pengaturan terlebih dahulu. Untuk uangnya kalian lihat sendiri ya, unlimited semuanya bro. Untuk uangnya jadi kalian tinggal pilih-pilih saja, beli-beli saja apapun yang kalian suka. Ini benar-benar unlock semuanya bro. Sorry ya jika agak lemot, karena apa? Karena di sini untuk grafiknya kalian lihat sendiri, di sini grafiknya full power pakai, jadinya agak lemot. Untuk steeringnya pakai kiri kanan ya bro. Oke, langsung aja kita gas. Di sini masih belum beli mobil, kita gas pilih. Di sini ada mobil tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 sampai tier 5. Kita langsung gas ke tier 5 saja biar nggak terlalu lama juga. Untuk modifannya habis ini kita pakai mobil yang mana kira-kira ya. Ini kayaknya bagus nih, untuk tampilan depannya keren ini. Untuk perawaan tampilan depannya keren, langsung saja kita gas, kita beli, dan uangnya bakal bertambah bro. Tenang, setiap pembelian uangnya akan bertambah. Oke, bertambah ya. Langsung saja kita gas. Di sini ada tuning. Untuk tuning mobil langsung saja kita gas. Untuk tuning kita tuning mobil, kita beli upgrade. Oke, untuk mesinnya di sini kita gas, kita upgrade semua. Oke, untuk customnya di sini ada berapa custom ya bro? Kalian beli custom 1 atau custom 2 terserah kalian. Ditanya terserah kalian ya. Untuk kit mobil langsung saja kita gas. Untuk kit mobil di sini, kit mobil ada apa itu namanya, ada modifikasinya langsung ya bro. Jadi kalian tinggal modifikasi sendiri saja, ada modifikasi langsung di sini tuh. Lihat di sini untuk tampilan depannya keren. Di sini untuk yang RT tuh lihat keren banget, tapi untuk CBW di sini kayak gini agak ngedip ya depannya. Untuk yang ini saja kita beli ya. Oke. Setelah dibeli di sini nggak usah modifikasi lainnya, karena langsung kita gas untuk modifikasi apa itu namanya mobilnya. Di sini juga ada modifikasi untuk warnanya ya bro. Kita pakai warna langsung saja ya. Kita langsung pakai warna langsung saja biar nggak terlalu lama juga. Di sini ada material permen di sini. Untuk modifikasinya kita pakai permen saja untuk warnanya biar cepat. Oke, sudah habis itu. Bentar. Tuh. Bentar bro. Di sini untuk kekurangannya gamenya, kalau kita kembali ke pembeliannya agak mental ya bro. Kita langsung pakai saja. Oh ini tadi. Tapi balik kok. Yang sudah kita modif langsung kembali bro. Untuk tampilannya yang sudah kita modif langsung kembali bro. Oh masih, oh belum keset ternyata. Oke, kita modifikasi lagi pakai ini, langsung kita beli set. Oke, langsung kita cat di sini. Untuk simboliknya bisa ada kasih warna atau kasih apa pleret dan lain-lain, pokoknya itulah ya. Kita bakal batal saja, kita nggak usah kasih. Kekurangannya ternyata sering mental bro. Untuk kekurangannya sering mental ini ternyata untuk CarX Drive versi 125, sorry ya, sering mental ya bro, sorry banget sering mental untuk kekurangannya. Tadi ternyata balik ya, modifikasinya balik ya bro. Untuk modifikasinya balik ya, langsung kita gas, langsung ayo kita balapan saja biar nggak terlalu lama. Di sini ada kampanye akselerasi, ruang online dan lain-lain. Kita coba ruang online bisa nggak ya. Oh, di sini untuk mobilnya jangan sampai salah ya, karena ini akan kembali lagi. Kita pilih dulu mobilnya biar nggak apa itu namanya. Nah, ini dia, kita pakai mobil ini biar nggak mental. Kita pilih mobilnya. Oke, nah ini dia, kita pakai mobil ini langsung kita hubungkan di permainannya bro. Untuk yang online ini biar tidak mental. Oke, sekalian kita kerasin suaranya untuk suara mobilnya bro. Untuk link downloadnya seperti biasa ada di dalam komentar yang Aggressive Cars sematkan. Ini CarX Drive Racing 2 versi terbarunya ya, F1.25.0. Oke,
Oke, kita tunggu loadingnya dulu karena ini online, tergantung jaringan kita masing-masing, bro. Tuh. Walah, onlinenya mental ternyata, bro. Kalau online ini kita pakai mobil yang itu loh, kampret, berarti nggak bisa untuk yang online ini. Kita pemain tunggal saja, sorry ya. Untuk car active yang sekarang masih mental, banyak yang mental ini, bro. Padahal udah pakai panter loh. Kita coba pakai pemain tunggal saja, sekalian test drive. Di sini kita pakai perkotaan. Nah, ini mobilnya ya kita ganti ya. Mobilnya kita ganti ya. Kita harus benar-benar ganti ini mobil, mental nggak yang ini ya? Mudah-mudahan nggak ya, bro. Biar nggak rugi juga untuk reviewnya. Oke, sekalian modifikasinya. Bismillah, semoga nggak mental, bro. Oke, kita langsung balapan. Pokoknya mapnya semua kebuka semua lah intinya ini. Game ini benar-benar kebuka semua, dari unlimitednya, dari modifikasinya, semuanya buka semua. Cuman kurangnya mental, udah gitu doang. Tapi bisa diakalin lah. Contohnya yang barusan yang Agisset Cars.